Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel Alif Mani Putra. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang viewsnya OBD di mana letaknya. Nah, viewsnya OBD terletak pada, nah di sini views di dalam kabin itu yang saya tunjukkan. Kalau di nomor buku owner manual itu nomor 12, masuknya door lock. Nah, ini di sini ditutupnya ada keterangannya yang gambar pintu. Nah, itulah fuse box-nya buat OBD, colokan OBD-nya. Bisa dilihat ya, nih ditutupnya ini cari gambar pintu atau door lock. Nah, jadi arusnya dia ikut situ. Ikut fuse-nya door lock. Itu adalah fuse-nya buat OBD2. Nah, kalau fuse ini rusak, otomatis kita nggak dapat scanner karena setrumnya nggak ada untuk di OBD-nya. Jadi nah tuh ditunjukkan tuh yang kosong, nah itu adalah fuse-nya untuk colokan OBD2 buat Mitsubishi Triton GLS 2010. Nah, sudah lihat ya. Nah, itu fuse-nya ada di situ. Tuh. Nah, itu fuse-nya. Jadi cek ya, itu yang kosong itu. Nah, ini nyala karena fuse-nya saya pasang kembali. Jadi kalau nggak bisa di scanner, OBD-nya lampunya OBD nggak nyala, bisa jadi fuse-nya mati, putus atau rusak. Kita lihat ya, ini OBD-nya. Nih, kita pasang ini, OBD-nya langsung nyala kembali. Oke. Jelas ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan.